Banyak yang tanya tentang ini. Oke guys, jadi ini mumpung ada bahannya, jadi seperti ini. Ini tuh punya Beat Street ya. Nah ini dia ya, ini Com Beat Street ya. Tapi untuk ini tuh punya Beat Street tuh ada dua versi, Beat Street lama sama yang baru. Nah ini kan yang K81 sama A1A kalau nggak salah. Nah, yang kepasang punya aku ini itu yang baru. Yang baru itu modelnya cuman ininya aja apa? Covernya aja beda kan modelnya gini. Kalau yang lama itu yang ya yang separuh doang gini. Cuman bedanya tuh baru sama yang lama itu dudukan ininya aja. Kalau ininya sih kayaknya juga beda sih. Karena covernya ini aja beda. Nanti tak liatin nih. Ini cover Beat Street yang K1A kalau nggak salah. Kalau ini yang K81. Ini PNP nggak di Volta PNP tapi harus motong guys. Ini ada bekasan lubang. Ini dulu punya Uinflight E3. Nah ini kan yang ori guys. Modelnya kan kayak punya Honda kayak gini semua. Bangnya kecil terus ada besar gini. Nah, kalau yang tengah ini punya T3, nanti tak kasih apa? Pasentinya dari ujung sini ke sininya, titiknya lah. Itu pokoknya nanti bakalan pas kayak gini loh. Bisa turun lagi tinggal disesuaikan berapa sentinya aja. Kalau yang aku pakai ini itu ini titik ini belum tak lubangin so. Cuman tak tandain doang. Ini kesini tuh 5 cm kalau nggak salah. Nanti tak kasih fotonya guys. Nah, ini udah tak kasih titik. Ini yang punya Volta 401. Tinggal dibubut aja tukang bubut. Itu nanti tinggal dipotong, udah PNP. Tinggal nyesuaiin mau pakai speedometer apa, tasernya apa gitu. Aku nggak pakai Beat Street bawaannya karena nggak pernah tak pasang itu terlalu pendek. Jadi natap dengkul gini. Ini aja masih natap dengkul sebenarnya. Tapi ini udah tak kasih peninggi riser kayak gini ya. Ini kan peningginya segini. Cuman beberapa senti doang tapi lumayan agak enak gitu, agak tinggi. Tapi masih tinggian yang orinya Volta itu. Itu tinggi banget. Ya udah gitu aja ya. Nanti ada informasi video lain tak selipin di video ini. Oke, ini guys. Jadi gua spillin pemasangan komnya ke Volta ya. Nah, seperti ini ya. Ini begitu rapi sih sebenarnya karena gua motong sendiri nih. Nah ini kan jarak yang dari atas sampai titik lubang itu 5 cm. Nah penampakannya jadi turunnya tuh seperti ini, mepet sama dashboard ya. Oke guys, jadi kita sekarang gua mau kasih info harganya part-part yang aku beli ini Beat Street ya. Untuk komnya sendiri ini ya, ini tuh nanti gua screenshot lah harganya karena ada K81 sama K1A. Dipilih aja karena cuman beda di cover depannya aja sama speedonya itu.
tinggal menyesuaikan nanti. Oke, terus ada setang. Ini setang pertama kali aku beli sebenarnya. Itu RZR yang KW. Nggak cocok buat harian sih, terlalu pendek, nggak nyaman. Oke, dan untuk yang pasang di Volta aku sekarang ini, itu aku pakai stangnya Yamaha MT25. Nah, kalau ini itu sekitar 68 sentian. Ini tuh enak banget buat daily sama buat jarak jauh touring, itu lebih nyaman. Oke, terus ada riser. Ini aku belinya satu paket sama kancingannya. Kancingan yang atas itu ya, yang punya bawaannya Pit Street. Masangnya kayak gini. Ini tuh belum sama baut sama murnya. Nah, terus ini pengancingnya kayak gini. Oke, tapi sayangnya ini nggak kepake di Volta. Kepasang di Volta itu gue pakai peninggi riser lagi, karena kalau pakai punya Bistrit itu terlalu pendek. Terus ada bautnya ya, ini punya ori juga stainless. Oke, terus nanti juga ada cover ini ya. Ini cover nanti bakalan jadi penutup cover depannya lah itu loh. Ini juga udah gue lubangin kayak gini. Nah, ini nanti fungsinya itu untuk dudukan speedometernya biar kelihatan rapi, walaupun coakannya nggak rapi ya. Ini untuk baut nanti biar bisa nempel ke tatakan speedonya Pit Street ya. Nah, ini kan udah tak lubangin juga nih yang baut. Jadi pemasangannya tuh PNP, paksa dan paksa. Oke, ini speedometernya yang model monokrom. Ini yang versi ada indikator cruise controlnya, 200-an lebih lah kalau nggak salah. Terus ini covernya penutup dari tatakan speedometernya Pit Street ya. Ini buat jalur kabelnya speedometer, jadi kelihatan rapi ya buat nutupin kabel-kabel speedometernya nanti. Terus ini cover riser, cover yang depan sayangnya. Terus satu paket juga, belum termasuk logo Hondanya ini ya. Nah, nanti kan covernya ini nanti masangnya begini buat nutupin cover kom risernya. Untuk part-part Honda itu emang lumayan mahal. Ini aja yang depan aja udah 90 ribuan. Hampir 200 ribuan lah covernya ini doang. Oke, jadi seperti itu aja part-part dari Honda Pit Street yang gua pasang di Volta. Oke, dan untuk saklernya sendiri gua pakai dari Yamaha semua. Oke, Yamaha Vixion lama yang ada saklar lampunya. Dan untuk yang kanan itu aku pakai punya WR155. Untuk mereknya pakai merek Minda semua ya. Oke, dan untuk tombol mundur itu gua pakai ini, tombol starter yang kepasang di bracket master rem. Dan untuk master remnya itu gua pakai yang murah aja sementara, pakai merek KNZ. Pokoknya itu udah ada lubang spionnya lah, jadi tinggal masang spion aja.